Halo guys, kembali lagi bersama gue Erik Romansyah di hashtag Strange Things. Nah, di kesempatan Strange Things kali ini kita bakalan tonton bareng-bareng video lucu dari salah satu konten kreator terkenal di dunia perkartunan, perwebtoonan Indonesia, yaitu pasti tahu lah ya, Tai Lalats, atau lebih dikenal dengan namanya Mindblowon juga. Ini autor dari Tai Lalats sendiri, namanya Nurfadli Murshid. Dia seorang komikus, yang mana komik terkenalnya itu mulainya di webtoon. Pertamanya di beberapa sosial media kayak Facebook sama Instagram, itu dia beri nama komiknya itu namanya cukup aneh, yaitu Tai Lalats. Sekarang udah makin banyak platform yang digunakan sama Mas Nurfadli Murshid. Mulai pertama kalinya sudah rilis di apa namanya, di webtoon sampai ratusan episode. Wow, dan sekarang mau nyoba di versi TikTok-nya. Dan sekarang aku ketemuin TikTok-nya, sumpah. Di sini TikTok dari Tai Lalats sendiri itu berbeda dari yang lain, dan itu kocak banget. Meskipun ini simple pembuatannya, animasi yang di sini karena video kan ya, karena platformnya TikTok kan video pendek, tapi ini benar-benar lucu. Dan yang paling lucu yang terbaru ini, yang ditonton sama 1,2 M orang nih, gila. Oke, kita tonton dari awal aja ya guys, karena pertama kali ngepost ini pertama kali ngepost, tapi ini konten pertamanya itu pakai lagu copyright, jadi aku nggak mau ngeplay ya guys. Yang ini, yang cuma ini doang, yang lain aman-aman aja. Oke guys, yuk kita ketawa bareng nonton video-video dari Tai Lalats yang terkenal hingga yang terbarunya ini. Yang ini lucu banget, aku ngakak, aku nonton berulang-ulang, nggak bosan-bosan. Ini garing sebenarnya, tapi bikin ngakak beneran. Pinter banget sih Tai Lalats nih, memang mind blown banget. Oke, kita lihat dari awal ya. Ini dia megang ayam. Kupegang. Enggak boleh dipegang kau. Kaunya enggak boleh dipegang. Kupegang. Tapi pak. Oh. Enggak boleh dipegang kau. Kaunya enggak boleh dipegang. Ayam satunya mau dipegang juga, tapi gak dikasih sama bajikannya, tapi malah menggila dia. Enggak boleh dipegang kau. Kaunya enggak boleh dipegang. Kok enggak dimakan ikannya ini? Dimakan? Enggak mau. Mau banget ikannya ini. Dimakan. Ih, enggak mau lah bilang. Kok enggak dimakan ikannya ini? Dimakan. Ini suara siapa sih? Kalau di sini tulisannya Putri Ayu Lestari 737. Enggak tahu. Pikir enggak mahal ikannya ini. Dimakan. Ih, enggak mau lah bilang. Lari. Oke, lanjut. Kok enggak dimakan? Mau apa kau? Lanjut. Mau apa kau gitu-gitu kepalamu? Anjir. Mau apa gitu-gitu kepalanya? Hah? Jadi enak pang. Kau juga. Enggak aku kasih makan nanti kalian. Mau apa kau? Mau apa kau gitu-gitu kepalamu? Cari nyamuk sumpah. Mau apa gitu-gitu kepalanya? Hah? Kau juga. Enggak aku kasih makan nanti kalian. Lanjut. Ngapain kamu kesini? Hah? Aku tahu ini. Gue enggak memanggil kamu. Sinetron. Kamu udah merenggut suami aku. Sejak kapan saya merenggut suami kamu? Ijai. Saya sudah dituduhkan oleh semua warga kalau aku yang merenggut suamimu, padahal aku bukan aku. Ya, kamu yang udah merenggut suami aku. Perdebatan sengit. Aku tanya sama kamu. Kamu yang merenggut suami aku atau suami aku yang suka sama kamu? Tunggu. Aku kasih kamu. Ini akun ini mami nikah lagi. @gtlosiar kalau enggak salah di Instagram ya, anak-anak semua yang dijadiin ini aktor aktrisnya. Aku itu kan perempuan bodoh seperti kamu. Kamu ini perempuan licik sekali. Perempuan licik sekali. Kurang ajar kamu bilang padaku kayak gitu. Dasar penipu. Kalau kamu benar sama aku, aku kan cek sama kamu. Hah? Kenapa senyum? Gak jadi tampar aku ya? Gak jadi tampar aku ya? Gue gak memanggil kamu.
kamu udah merenggut suami aku. Sejak kapan saya merenggut suami kamu? Saya sudah dituduh oleh semua warga. Semua warga. Bukan aku. Lanjut. Kamu udah merenggut suami aku. Bang ikut. Pulang. Jaga mak di rumah. Iya. Ikut. Bang, tunggu, ikut. Pulang dan ikut, bandel. Ali Udin dan abang Ali Udin. Balik sana. Udin, jangan. Bang. Pecah. Piring terbang. Tahu. Naik. Ya kak. Gak apa. Enggak, cuma minum air doang sedikit. Aus. Bandel sih. Ajar. Mari ikut. Bandel si Udin nanyi. Jaga mak di rumah. Disuruh jaga rumah. Pecah kan, jatuh kan. Tunggu ikut. Pulang dan ikut, bandel. Bandel, emang. Dia terbang, cuuu. Lagi. Balik sana. Ini memang ada backsoundnya ya. Jatuh kakak tuh. Cepet tuh pinggirin. Lanjut. Mana duit lo keluarin? Saya boleh antri. Kalau enggak, gue acak-acak baju lo. Apa dua dia? Main sama gue. Datang sini. Hey, jangan sakitin dia. Lepasin dia, dia teman gue. Dia teman gue. Wah, ada mangsa baru. Duit ngeluarin duit. Aduh, udah pingsannya di bawah. Nih. 500. Apa? 500 perak dasar kere. Coba dengar dia ngomong tuh. Iya, ini ngapain Dino? Stop, jangan sakiti mereka. Pangeranku. Minggir. Kak. Pergi yuk. Iya. Dah, mana duit lo keluarin atau kalau enggak garing. Gue ajak baju lo. Keren. Lanjut. Bad boys for life ID. Cuy. Eh goblok. Apa? Laper nih. Warteg bentar yuk. Warteg bertahan yuk. Anjir, warteg apa McDonald kayak gitu? Serahkan uang kamu. Oke. Hei kamu, kembalikan uang itu. Iya. Emang kalian ini siapa? Kami polisi. Oke. Dadidadidah. Enggak. Cobaan. Bad boys for life. Kayak promo film deh. Iya, promo film. Oke, lanjut. Berapa kali dibilang kau jangan minum air toilet tuh Kevin? Berapa kali Kevin? Hah? Jangan pura-pura tuli kau Kevin. Hah? Kau dengar tak? Aku tahu kau dengar. Woi. Pura-pura mati lah kau. Pintar kali otak kau ya. Mana aku tidur kau? Ada orang tidur giginya aku buka. Kucing tuh ini. Berapa kali kau dibilang kau? Anjir. Berapa kali dibilang kau jangan minum air toilet tuh Kevin? Berapa kali Kevin? Sumpah. Kevin. Hah? Jangan pura-pura tuli kau Kevin. Itu bener aja. Hah? Coba. Kau dengar tak? Aku tahu kau dengar. Woi. Pura-pura mati lah kau kalau nasihati kau pura-pura mati. Kevin minum air wes. Ada video nyanyi ya. Mana ada kau tidur kau? Ada orang tidur gigi aku buka. Coba lihat. Itu orang kucing nyinyir. Berapa kali dibilang kau jangan minum air toilet tuh Kevin? Berapa kali Kevin? Kucing tidur. Kevin. Ini majikannya kenapa sih ngajak berantem atau bagaimana? Hah? Kau dengar tak? Aku tahu kau dengar. Woi, pura-pura mati lah kau kalau dinasihati, kau pura-pura mati. Pintar kali otak kau ya. Mana ada kau tidur kau? Ada orang tidur, gigi aku buka. Eh? Bandel
mau dibilang kau? Emaknya kenapa? Majikannya ngapain sih? Ngajak berantem, sumpah. Oke, kita lihat lagi yang lain. Tapi lucu yang Kevin ini. Kevin. Nah, ini kopi aja ya. Kita lihat aja. Ya. Anjay. Iya, Nogi. We go. Anjing gitu aja. Macamnya aku sumpah. Ada Agus. Ada Agus. Dari siapa, Mbak? Dari Agus. Dari Agus. Agus? Iya. Agusnya enggak ada. Agusnya kemana? Coba panggil. Gus. Ngus. Agus. Agus. Ada enggak? Ada, Mbak. Coba lagi. Ini enggak, Kak. Mbak! Agus! Ada Agus. Ya, siapa lah? Jadi Agus. Ya ampun. Ya. Pinter banget. Agusnya kemana? Coba panggil. Gus. Gus. Agus. Ada enggak? Ada, Mbak. Coba lagi. Mbak! Agus! Aduh, sendirian di rumah. Pengen makan. Ini ngapain sih? Oke, tenang. Pasti banyak yang bisa dilakukan. Ngapain aku tuh ngerti lagi? Jangan cuma bermimpi. Ayo wujudkan dan beli barang-barang dari brand favoritmu di Lazada, karena semua ada di rumah. Oke, kali ini gift challenge sih. Jadi kita screenshot kalau dapat. Ya, ini kan beda-beda tuh bajunya. Dia pakai baju apa? Lanjut deh. Ini sedih banget sih, tapi ngakak endingnya. Dia melihat ada tumbuhan yang patah. Setelah itu dia mencoba untuk memperbaikinya, menanamnya. Makin kelamaan pohon tersebut makin tumbuh, karena dia menyiraminya dengan air setiap hari. Setiap lama setiap tumbuh, dan dia tumbuh bersama dengan pohon tersebut. Segala aktivitas yang dilakukan bersama pohon itu. Nah, sampai ketika 1 tahun kemudian dia terkejut melihat bahwa pohon itu sudah terpotong, sudah ditebang. Tapi dia sedih karena dia saat itu hamil. Tapi nggak tahu suaminya siapa. Tapi tiba-tiba dia ke plastic surgery, dan rupanya anaknya itu adalah si pohon itu. Karena sedih, bapaknya pohonnya atau gimana sih ceritanya? Bentar. Ini bapaknya pohonnya atau gimana? Emaknya ke apa namanya? Ke dokter operasi plastik buat apa gitu kan? Tah, enggak tahu. Banyak deh coba. Enggak bisa lihat komentar di sini. Oke, lihat ini. Oh, tetap ini gift challenge. Dan ini yang terakhir, guys, untuk video kali ini. Kita tonton, awas kalau enggak ngakak kalian ya. Burik amat. Kenapa gue jadi hitam gini? Terus gue di mana? Ini kok di pomulo? Kenapa di pomulo? Kagak mau pindah. Udah gue geser kepala lu. Kagak mau pindah. Aneh dong. Oh, dipegang. Maklum. First time. Ngakak tapi. Lala.
Lala ya. Oh iya. Yang ini siapa? Oh, Dipsy. Nelai biasa. Dipsy. Ini yang ketawa. Ini siapa? Kaki yang patah, kasihan. Pertama si Po dipatahin kakinya. Yang kedua baru si ininya. Terus gue gimana? Ini kok dipomol? Kenapa dipomol? Patah kakinya. Udah gue geser pala gue. Kok mau pindah? Aneh dong. Hah? Oh, dipegang. Maklum, first time. Hai, yang kuning namanya siapa sih? Lala ya? Parah, oh, yang iya. Gini. Yang ungu siapa? Oh, Dipsy. Dipsy! Mm-hmm. Ini gak ngerti lagi aku tuh. Jadi gini. Sumpah gak ngerti lagi. Tuh yang like udah 116 ribu, yang nonton udah 1,6 juta di 1,2 juta di TikTok doang, apalagi Instagram. Coba gak ngerti lagi. Oke okay, guys, sekian itu aja video video-video lucu yang ada di TikToknya @tahilalat, mind blown. Jadi bagi kalian yang tertarik nungguin update selanjutnya dari Tahilalat, bisa kalian buka aja TikTok dan searching @tahilalat atau tulis aja mind blown. Jadi udah kedetek gitu nanti. So jangan lupa di follow aja biar ngakak tiap hari ya guys. So this is my video of strange thing today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Dadah.